Halo semuanya, selamat datang lagi di Bulju Channel. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas tentang hero yang terhitung masih baru tapi malah jarang dipakai di Mobile Legends. Nah, siapakah dia? Dia adalah dari role tank ya, si Hylos. Nah, sempat hype beberapa saat ketika dia baru-baru keluar. Hylos yang merupakan hero tank di Mobile Legends ini mulai kehilangan peminat ya. Kedatangannya di game gak memberi dampak apa-apa kalau dibandingkan dengan hero lainnya yang sudah dirilis, yaitu misalkan Diki atau Fasha. Ya, mereka berdua masih berguna walaupun cukup sulit dimainkan. Hylos yang jarang dipakai ini pun makin lama makin mulai dianggap sebagai hero gagal. Nah, mungkin beberapa alasan berikut bisa menjadi alasan kenapa si Hylos ini jarang dipakai. Alasan yang pertama adalah skill-skill dari si Hylos ini sulit dikombinasikan dengan hero-hero lain. Nah, kalau hero tank kan biasanya dipakai untuk melakukan inisiasi, tapi nggak bagi si Hylos ini. Dia ini nggak memiliki skill inisiasi yang baik yang bisa dikombinasikan dengan hero area lainnya. Bahkan skill Law and Order milik si Hylos ini cuma bisa menstun satu musuh aja, dan selain itu juga skillnya cooldownnya lama. Dan sedangkan skill keduanya harus dari jarak yang sangat dekat dan butuh waktu yang cukup lama untuk memaksimalkan potensi dari skill keduanya ini. Alasan yang kedua adalah kalau mana si Hylos ini habis dan dia ingin menggunakan skill itu sama aja dengan Hylos bunuh diri. Kenapa? Karena berkat skill pasifnya, Hylos ini bisa menggunakan skill walaupun sudah kehabisan mana dengan mengorbankan sejumlah HP miliknya. Tapi efek pasif ini akan bisa menjadi bumerang bagi Hylos sendiri karena bisa membuatnya mati lebih cepat, apalagi kalau lupa mematikan skill kedua miliknya. Dan alasan yang ketiga adalah Hylos mempunyai defense yang tipis. Memiliki HP yang besar bukan berarti menjadikan hero ini menjadi keras. Ya, kalau dibandingkan dengan hero tank lainnya, armor Hylos terbilang sangat tipis. Kalau ia menghadapi hero yang memiliki item Karst Helmet, maka ia harus lebih was-was dan berhati-hati kalau berdekatan dengan hero tersebut. Lalu alasan yang berikutnya adalah Hylos ini bisa dikatakan memiliki role yang nanggung. Kenapa bisa begitu? Karena sebagai hero tank yang artinya dia menahan banyak damage dari hero musuh, potensi Hylos secara keseluruhan justru terbilang nanggung. Karena damage dari skillnya nggak terlalu sakit, dan untuk menahan damage dari musuh pun nggak setangguh hero tank lainnya. Dan alasan yang terakhir adalah crowd control yang kurang bisa diandalkan. Ya, meskipun punya efek slow yang baik dan stun, efek crowd control dari Hylos ini kurang bisa diandalkan. Kalau dilihat secara jelas, stunnya hanya untuk satu target, sementara untuk memaksimalkan potensi slow dari skill keduanya, ya membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama berada di dekat musuh supaya ia benar-benar menjadi pelan. Dan selain itu, skill ultimate-nya pun hanya area garis lurus dan sangat mudah di-counter oleh flicker ataupun oleh hero lainnya seperti si Diki ya. Nah, itulah tadi alasan kenapa Hylos jarang dipakai di Mobile Legends. Padahal hero ini sangat bagus terutama untuk mengejar hero-hero sekarat dan membuat mereka nggak berdaya. Nah, kalau menurut kalian sendiri, apakah Hylos termasuk hero gagal? Nah, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya.